Bintang Gegar Vaganza musim ke-8 yang juga seorang chef, Datuk Fazli Yaakob akui dia bukanlah seorang penyanyi yang hebat untuk beraksi di pentas besar seperti Gegar Vaganza. Guys, sebelum kita lanjut ke topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik selepas ini. Menurut Fazli yang mahu dikenali sebagai Abang Asmara ini, dia dahulunya merupakan artis studio rekaman dan tidak kerap membuat persembahan di pentas. Ada perbezaan besar di antara penyanyi pertandingan dengan penyanyi rakaman. Tempat saya adalah studio rakaman. Saya hanya penyanyi rakaman yang boleh perbaiki nyanyian di dalam studio berkali-kali tanpa penjura sehingga nyanyian saya sempurna sebelum dijadikan lagu di radio. Penyanyi pertandingan pula adalah mereka yang ternyata begitu hebat dan menjadi kebiasaan menyanyi live tanpa kesilapan besar di hadapan para juri dan ribuan penonton, katanya. Jelas Fazli biarpun tersingkir pada minggu keempat Gegar Vaganza musim 8, dia tidak pernah sesekali tawar hati atau patah semangat untuk terus giat dalam bidang nyanyian. Fazli berkata demikian usai konsert minggu keempat GV8 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya malam tadi. Bukan rezeki Datuk Fazli, yang penting dah cuba sebaik mungkin.